Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur Nurdin Abdullah mengumumkan secara resmi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir dalam pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan, Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia atau APindo, Serikat Pekerja dan Dewan Pengupahan Provinsi. Upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan naik sebesar 2% dan efektif diberlakukan di bulan Januari awal tahun 2021 mendatang. Nantinya upah minimum provinsi di Provinsi Sulawesi menjadi Rp3.165.878. Keputusan daerah berbeda dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia agar upah minimum provinsi tahun 2021 sama dengan upah minimum provinsi tahun 2020. Namun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah berbeda. Kenaikan upah Provinsi Sulawesi Selatan guna menopang produktivitas serta kesejahteraan tenaga kerja. Tapi dari Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja dan teman-teman para pengusaha melalui APindo bersepakat ya untuk kita menaikkan 2% ya. Itu betul-betul sesuatu yang sangat berat untuk kita lakukan. Ya baik ya tentu pengusaha, para pengusaha juga. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.